Saya nak share dulu eh. Okay guys, kita share dulu eh. Kita share dulu. Okay, kawan-kawan kita yang mana ada waktu ni boleh share dulu ya. Saya nak share dulu. Sekejap. Dan. Okey, assalamualaikum, salam teman kita di waktu ini jam 9.11 minit malam pada tarikh 15 Julai 2020 bersama kita di page Radio MSKD FM bersama dengan Dianda Wan Zul. Hai, apa khabar semua kawan-kawan, follower-follower saya. Terima kasih bertemu kita kembali. Selamat menunaikan fardu solat isyak sebentar tadi bagi kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya ya. Dan selamat menjamu selera kepada kawan-kawan yang sedang menjamu selera di rumah, sedang menonton TV kan. Sambil-sambil itu pegang-pegang gadget ya. Alhamdulillah, nampaknya malam ni kita bertemu lagi. Walaupun badan rasa tak berapa nak sihat, berapa nak baik, macam rasa nak demam pun ada ni. Tapi tak apalah. Okey, salam teman. Saya ucapkan kepada Nur Azlin Latif, Azlin Latif, Pakcik Iskandar, Ujang Zaihan, Acik Mona. Nur Azlin Latif, Azlin Latif. Dah jadi top fan. Terima kasih. Tahniah. Assalamualaikum, abang-abang. Selamat bersiaran. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, salam. Saya ucapkan.
kepada Nazlin, juga kepada Ujang Zaihan. Assalamualaikum Wan Zul, selamat malam. Waalaikumsalam Ujang Zaihan. Cik Mona, salam dan selamat malam Wan Zul. MSKD, apa khabar hari ini? Semoga semua urusan dipermudahkan. Waalaikumsalam, selamat malam juga Cik Mona. Terima kasih, amin. Jasmine Yati join, terima kasih. Juga Man Syafi'i bin Samsudin, tadi tengok komen, tadi tengok tu komen dia gaul kepala. Ramzi Zakaria, ha, wartawan produk kita pun ada. Man Syafi'i bin Samsudin pun top fan juga. Alhamdulillah, nampak yang rekan-rekan kita dah jadi top fan dah. Terima kasih tahniah juga, eh. Assalamualaikum DJ Wan. Waalaikumsalam Man Syafi'i. Yasmin Yati, assalamualaikum. Waalaikumsalam Fidiana. Selamat malam kepada anda. Siapa bawah ni, eh? Kacang lah, aku panggil kacang. Naufal, ya. Yeah. Naufal. Okey, selamat malam. Okey. So sama ada bersiaran kita lah pada malam ni. Saya berkesorangan. Rasa tadi nak tidur. Rasa ngantuk sangat. InsyaAllah kita akan bersama. Baik, kita nak ucapkan selamat malam kepada penyaga-penyaga kita yang berada di Kampung Nelik, khasnya kedai makan Pak Yah dan keluarga, kedai makan Tom Yam Huzaimah, kedai makan Maldina, kedai makan Tom Yam Kedi Ping, kedai makan Burhan, kedai makan Tom Yam Natasha, kedai makan SKD, kedai makan Pak Kantan, kedai makan Tom Yam Zakaria, kedai makan apa lagi, ya? Semua kedai-kedai makan terdapat di Kampung Nelik khasnya lah, kan? Okey, Mat Syafi'i Samsudin katanya peminat nombor satu ni. Yelah, baguslah. Okey, kita nak cerita malam ni apa topik kita nak ceritakan. You all bagilah satu cadangan, kan. Semalam kita ceritakan pasal kenderaan awam yang telah lama kita tak dapat naiki, dan telah pun tiada lagi perkhidmatan bas awam di kampung kita ni. So malam ni apakah topik yang sesuai kita nak bentangkan? Apa-apa ya, cuba kita cerita kita, ya. Sementara tu kita nak cari satu lagu khas untuk anda. Lagu ni pun dah lama saya tak putarkan. Rindu rasanya ni lagu ni. Lagu wajib khas untuk warga-warga Kampung Nelik, juga kepada semua rakan-rakan, juga kepada netizen-netizen Malaysia yang berada waktu malam ini. Jangan harapan semuanya dalam keadaan sihat sejahtera dihendaknya, di samping keluarga dan juga orang tersayang. Dan juga semoga apa yang dirancangkan berhasil dengan baik, insyaAllah, ya. Ya, ya. Dia ke sana pergi. Okey, dah dapat dah. Okey, untuk rakan-rakan dan juga warga-warga Kampung Nelik, teruskan bersama di Radio MSK di FM, Radio Komuniti anda. Okey, Kamisa Abdul Wahid. Assalamualaikum orang Jenjarum. Ni Radio MSKD FM test tengok top fan ke tak. Dia tak top fan lah, pasal sendiri apa nak top fan sendiri punya, kan. Kamisa au top fan juga malam ni. Tahniah kepada anda, ya. Ramai juga top fan dah. Mak Syafi'i top fan. Sekarang gemas hujan dah 3 hari. Petang je hujan, sejuk sampai ke tulang. Orang rumah bertugas malam.
Kau tarik selimut je lah. Macam ini lah, macam mana. Okay, MC Candy, ni ada penerbit kita mungkin di luar sana yang menaipnya. Sila cadangkan topik yang boleh mengimbau nostalgia. Okay. Hey, waras. Kami sa'al kata waras. Kalau gitu leo tewe tewe okay, saya nak cadangkan topik untuk kita sembangkan malam ni, iaitu topik topik pula. Topiknya ialah zaman persekolahan anda. Kalau sekolah campur memang untung lah. Kalau tak sekolah campur ni lain sikit lah kan. Okey, kita topik kita untuk mengimbau nostalgia zaman persekolahan kita. So kita cerita-cerita kan malam ni biasanya iaitu mengimbau ataupun kenangan di waktu persekolahan. Apa kenangan yang indah. Mungkin duduk yang sebelah tu seorang perempuan akhirnya menjadi isteri kita, ataupun dulu kita pernah bercinta dengan cikgu kita tapi cikgu kita tak layan kita, ataupun kita pernah dipukul oleh cikgu. Merasalah rekod hitam kan. Okey, jom kita bincang-bincang kan? Kita tengok mana rekan-rekan kita yang ada saja di zaman persekolahan. Mungkin anda juga ada. Saya sama nostalgia waktu bersekolah dulu. Saya ni sekolah lelaki, tak ada perempuan. Yang paling saya ingat waktu itu kena rotan sebab ponteng kelas. Siap tulis dalam buku kau. Kenalah dua sebatan paritnya, ya Allah. Padahal bukan pergi ponteng sekolah, bukan ponteng kelas pun, pergi ke tandas je. Nak kau tim dengan ketua darjah tu. Ketua darjah boleh kata tak tahu. Aku geram sampai sekarang, aku attack dia. Sebab dia tak ada dalam ni. Okey, Mas Syafi bin Sabudin kata zaman sekolah saya banyak yang indah dari yang tak indah. Yang indah bila dapat yang comel-comel. Yang tak indah asyik kena rotannya. Oh, itulah dia. Memang seronok kalau sekolah campur ni kan. Ada makan sama, keluar waktu rehat makan sama, belajar sama, pergi perpustakaan kan. Kadang-kadang ada kelas hari Sabtu tapi bukan ada kelas pun, pergi kelas lain. Pergi taman ke, pergi pusat-pusat hiburan ke. Macam dulu kat Kelang ni, popular dia itu bangunan Ciliong. Ada bowling, ada roller skate. Memang seronok lah masa tu kat sana. Lepas tu banyak pula kedai-kedai game kan. Okay, terima kasih Mas Syafi'i bin Samsudin. Memang seronok indah. Yang tak indah pun ada kan. Lan sepren ni aku kok kaya gini. Kape dikawira dati wai. Takon koncone, takon konco-koncone. Tapi siji putra nuweki. Lo siton ni orep. Steve
teman-teman, kepada rakan-rakan kita yang baru saja live bersama saya waktu ini, antaranya yang baru saja masuk ke Padang, iaitu Ramlah Rapi, Berpoloh Denha. Faiz Arsyad, selamat malam. Dengarkan lagu Jawa daripada Wan Baskes, Tepriye. Reti apa ngomong Jawa? Okey, salam teman kepada Selera Mega. Apa ni Selera Mega ni, kat mana ni? Kalau boleh rakan-rakan kita yang baru saja masuk ni, say hi satu kali dan bagi tahu anda dari mana. Contoh, hi, saya dari Shalama. Okey, top fan kita iaitu Ujang Zaihan. Zaman sekolah saya dulu pergi naik basikal dari sekolah rendah sampai sekolah menengah Wan Zul. Oh, mesti konvoi ke ramai-ramai ke, bukan konvoi, mesti pergi ramai-ramai kan Jang? Kalau seorang-seorang tak jadi dia begini ni. Nampak eh tangan aku ni? Suruh sikit lah. Okay, tapi kita malam ini iaitu mengimbau nostalgia ketika kita berada di zaman persekolahan. Mungkin ada view-view kita yang menyimpan kenangan terindah waktu sekolah. Mungkin kena rotan dengan cikgu ke, ataupun bercinta dengan cikgu ke, ataupun calakan kereta cikgu ke, menconteng di tandas ke, merokok di tandas ke, macam-macam lah. Cuba cerita. Ini macam ini katanya, sekolah dulu semua murid takut dengan cikgu, sekarang cikgu takut dengan anak murid. Betul. Itu tak dinafikan. Sekarang sikit-sikitnya orang bapak pun dah boleh WhatsApp cikgu. Apa hal cikgu? Apa birat-birat telinga orang? Tentulah. Salam teman kepada Syarin Juhari. Bagaimana Syarin Juhari, sahabat kita ni? Katanya itu hari cedera, telah jatuh ya. Dia pun boleh cerita sikit lah, boleh komen kan, tulis di bahagian komen apakah kisahnya tu Syarin Juhari. Itu cerita kita sharekan. Apakah yang berlaku, katanya sampai ambulan datang ambil awak tu. Ya ke? Saya dengar cerita daripada sahabat kita lah kan. Okey, Ujang Sayang kata, ya, ramai-ramai tu Wan Zul. Mestilah ramai. Tapi dalam ramai-ramai tu ada tak perempuan, Ujang? Pergi ramai-ramai kumpulan kan? Kalau sekolah dekat sana, dekat Teluk Pelai ni, mana ada sekolah perempuan ke tak? Baik sekolah rendah dan juga menengah. Memang ada lah perempuan. Okey. Sekejap, saya nak cari sebenarnya satunya. Eh, leng ai nan. Leng cak tek dong. Mang boleh jumpa kini mang? Tak. Jang pang. Oi, leng nya dolar. Macam mana pula lagu ni boleh keluar lah ni? Lagu dia, tajuk dia Memori Zaman Sekolah, tapi yang menyanyinya yang faham lagu ni. Faham yang faham lah. Ini susah nak faham lah kalau lagu Jawa tu. Aduh, sekejap ya. Aduh, pecah kepala aku ni. Sekejap. Wan, no ni. Okay,
Okey, maaflah saya ya. Salah lagu, tajuk dah betul. Lagu yang salah. Okey, Ruhaizah Karim, assalamualaikum, salam teman, selamat malam. Aisyah Mat Saleh, assalamualaikum, selamat malam juga. Aisyah Mat Saleh, assalamualaikum, Wanzul, waalaikumsalam. Kita bersiaran pada waktu ini ya. Di page page kita lah. Shikin Mamat, selamat malam Shikin Mamat. Ruhaizah Karim kata assalamualaikum Wan. Mana Yati? Yati, Yati dia jadi cikgu tuition malam ni. Dia mengajar, dia mengajar murid. Okey. Okey, topik apa hari ni Wan Zul? Okey, topik dia ya, Kak Aisyah, topik dia iaitu nostalgia di zaman persekolahan. Mungkin Kak Aisyah ni kita ada kisah nostalgia ya, di mana ada cikgu-cikgu ke ataupun ada yang satu yang kenangan yang paling indah lah waktu sekolah tu. Kita nak ceritakan ni. Kau ada nama Tiara ke yang duduk sebelah tu. Okey, Syarin Jody kata, ya Bang Wan, kemas kedai jatuh dari siling kedai, terpijak papan tak bertulang, patah tulang belakang, patah tangan kanan, patah rusuk kanan, tengkorak, kepala retak, 9 hari dalam wad, sekarang dah ada kat rumah. Alhamdulillah, ya Allah. Para sahabat kita ni. Ya. Yeah. Apa pun kita doakan lah semua guys-guys semua yang berada di waktu ini, kita doakan agar sahabat kita ni Syahrin Johari ini diberikan kesembuhan yang cepat dan kembali seperti sedia kala untuk memulakan perniagaan, ya. Yeah. Insya-Allah ya. Yeah. So jaga diri, makankan terus, makan sihatlah ya. Terima kasih kerana sudi juga dengan live kita pada malam ni. Okay, no, Azrin Latif. Azrin Latif katanya zaman sekolah dulu kena denda dengan cikgu sebab kerja sekolah tak siap berdiri atas kerusi. Oh iya ke? Wah, perempuan pun kena. Ingatkan dia berdiri je macam biasa, rupanya berdiri atas kerusi. Apa rasanya waktu tu? Azrin Latif, bila berdiri atas kerusi. Eh? Lagu Ketum. Eh, bukan lagu Ketum lah kak. Okay, Kak Aisyah, Mak Sandi katanya kenangan banyak Zul. Okey, ceritakan. Ya, ceritakan, kongsikan nostalgia yang paling indah di waktu zaman persekolahan. Okey, Sarin Johari kata terima kasih atas doanya Abang Wan. Ya, okey, Kamisah Awal kata tak ada kenangan tak sekolah sedih kita. Oh, ya kenapa? Oh. Tak apalah, sekolah rendah ke, sekolah menengah ke. Ha, cerita je. Sekolah tadika pun tak apa. Boleh cerita asalkan sekolah. Ha, tadika pun sekolah juga. Ha, pernah sekolah kan. Okey, Aisyah Mat Saleh pergi sekolah pagi-pagi naik basikal tersempat dengan lembu yang tak diikat oleh tuannya, langsung masuk parit. Ya Allah, ya Tuhanku. Habis tu Kak Aisyah macam mana? Luka ke? Ataupun hitam satu badan ke, macam mana? Ikut kawan-kawan yang ada masa tu, dia bantu ataupun dia bantu gelak. Dia latih katanya ramai yang kena. Yalah, siapa suruh tak buat kerja sekolah? Kan? Saya pun pernah kena juga. Okay, ada tak cikgu-cikgu yang korang sayang, ataupun ada cikgu-cikgu yang bila subjek tu kelas pada hari tu kalau boleh tak nak datang, pasal dia punya waktu tu, waktu belajar tu dia yang masuk, kita tak nak datang, ada tak?
Okey, Watik Iskandar membalas komen kepada Syarin, iaitu Allahu semoga cepat sembuh, amin, jaga diri. Mak Aisyah pula katanya kenangan sekolah rendah lain, sekolah menengah lain kenangan. Ui, mesti banyak kenangan ni Kak Aisyah kita ni. Acah cerita malam ni. Tengok apakah kenangan yang indah di antara dulu sekolah tu lah, ya? Sekolah rendah, sekolah menengah, ya. Okey, Kak Aisyah pakai kain warna merah ke? Kita punya penerbit ni tulis pula. Tanya Radio MSKDFM, tanya pada Kak Aisyah pakai kain warna merah ke? Oh ya, sebab tadi lembu tu kecah, ya. Aduh, lembu tu pun satu hal. Pagi-pagi buta, kenapa kau keluar? Tu je, mengacau orang nak pergi sekolah, kan? Okey lah, corok juga kalau kita ceritakan. Okey, kalau saya nak ceritakan pula pengalaman saya waktu sekolah, di sekolah Tinggi Kelang, Jalan Meru. Satu cikgu ni, cikgu perempuan, Mahendra, Puan Mahendra. Dia ni guru matematik. Dia punya mata terbeliak. Kau tahulah cikgu India kan. Cikgu India ni, kalau dia pergi, dia belajar, dia tak kira. Dia tahu anak-anak murid macam semua lelaki. Dia pakai kain sari, kain sari. Lepas tu nampaklah perut, kan? Ya Allah, kita kat belakang ni capati lah, kita sebut lah, tepung goma lah. Dahlah dapat tahu, berdiri atas meja, bukan berdiri atas kursi, berdiri atas meja. Tiga orang, dua Melayu, satu Cina. Parah. Okey guys, yang keluar sana, jom kita kongsikan kenangan terindah di zaman persekolahan, baik sekolah rendah, sekolah menengah, prasekolah. Jom kita kongsikan bersama dengan view-view kita malam ni. Kalau nak cerita kisahkan sekolah rendah agama pun boleh juga, kan? Kan ada ustaz-ustaz yang garang, ustazah-ustazah yang comel. Okey, Syah kata, Syah Mak Saleh kata tak luka Zul, tapi masa tu jadi pengawas pakai skirt dan baju putih. Parit tu penuh air tanah gambut, habis lencun, gelap Zul. Jalan kampung tak ada orang, jadi tak adalah orang gelap. Oh, nasib baik. Agak-agaknya dalam ke parit tu tak Syah tu, sampai macam tu. Kalau setakat lutut tu tak ada hal, tapi kalau dalam, okey, Kak Syah ni bagus lah. Kau suka kongsikan nostalgianya. Okey, Aisyah kata tingkatan 5 dah ada boyfriend Zulu. Itu cinta monyet. Tak ada lah. Yelah, kalau dah sekolah campur ni kan, kadang conoknya bila kita rasa tersahut. Macam perempuan tak lagi sangat. Kalau lelaki ni agak-agak kawan tu comel kan, rasa nak dekat, rasa nak belajar sama, nak tunjukkan skill kan. Ada nakal-nakal jugalah kan. So macam mana Kak Aisyah dengan boyfriend tu, masih lagi masih lagi ada apa, sambungkan perhubungan ke, macam mana? Masih lagi ada kontak ke, ada jumpa ke, tak ada jumpa ke? Maksudnya bukanlah jumpa-jumpa ni, dalam Facebook ke, WhatsApp ke, geng-geng lama kan. You all lagi satu nak tahu,
selepas yalah, kata kita ni tak pandai, SRT pun gagal. So saya berpindah pula di sekolah Institut Cahaya Malaysia di Kajang. Dekat sana sekolah lelaki dan perempuan campur, guys. Apa lagi, rambut pula tepi masa tu. Lepas tu junam sikit. Oh, tak apa. Jadi korang macam dulu rambut saya ni macam George Michael tau. Oh, betul. Sebelah tu perempuan. Sekolah campur. Macam-macam tu lah. Kak Aisyah kita kata kan, tekan 5 dah ada boyfriend. Saya masa tu tekatan 3.5 dah ada boyfriend lah. Tak percaya ada rakan saya dalam ni, kalau ada mendengar, bolehlah sharekan tentang perangai saya dekat sekolah tu dulu. Okey, teruskan berimu sambil-sambil kita tunggu view kita untuk mengongsikan apakah nostalgia yang ditinggalkan di zaman persekolahan. Ini kisah daripada Nur Azlin Latif. Azlin Latif katanya sekolah agama kena cubit dengan ustazah, tak apa bahasa Arab. Masa tu sekolah agama kat Wisma Antik, banyak kenangan. Nakal awak ya. Sekolah yang satu tu kena beri atas kursi, yang ini kena cubit dengan ustazah. Agak-agak birat ke kena cubit dengan ustazah tu. Okey, Kak Aisyah katanya keluar kejap Wan Zul nak hidangkan anak nak makan ni. Nanti kita sambung banyak nak cerita ni. Oh, okey. Mak, boleh. Okey, selamat menjamu selera kepada Kak Aisyah, Mak Saleh serta keluarga ya. Jangan lupa saya di sini. Okey, zaman sekarang ni kalau kalau kita buat sesuatu hal bukan bapak kita backing cikgu, bapak kita backing kita, guys. Silap-silap cikgu pun tak boleh balik. Dekat pagar dah tunggu dah. Ada kan? Okey, sahabat saya Din Salim menyertai kita pada malam ini. Okey Din, topik kita malam ni Din ya, mengenai nostalgia zaman persekolahan. Tak kira lah sekolah menengah, sekolah rendah, sekolah agama ke ya. Kalau ada pengalaman untuk kita sharekan bersama dengan view-view kita, yang yang manis, yang pahit, yang sakit. Komplit guys. Yeah.
Okey, nak ceritakan sikit iaitu tentang selebriti kita iaitu Zizi Kirana katanya ya. Katanya pada zaman sekolah dulu dia ni orangnya pendek, hitam, dongang. Menurutnya pelbagai gelaran dan panggilan yang diberi untuk Zizi, namun dia memilih untuk tidak menghiraukannya. Baguslah tu, sebab memang dulu macam-macam ejekan yang saya dapat masa awal masuk sekolah menengah, dia ejek sebab pendek, hitam, gigi anap, dongang. Tapi lama-lama saya dah biasa dan tak ambil kisah. Tu kisahnya. Mungkin juga kita pernah dulu di ejek-ejek kan. Kau pendek, balon kau botak, balon botak. Lagi satu kan, kisahnya cerita. Kan nama saya Wan kan, kan? Orang panggil saya tu, hai Wan, hai Wan, hai Wan, hai Wan. Ada logik, ada tak logiknya kan dia panggil. Bila saya nak marah, saya cakap, kenapa kau nak marah aku? Aku panggil kau hai Wan. Tapi lah, pada kita, orang panggil kita hai Wan. Okey, Mak Fairuz Abdul Wahab, assalamualaikum bang, katanya. Waalaikumsalam Mak Fairuz, apa khabar? Sihat ke? Okey. Alhamdulillah, nampaknya rakan-rakan kita mula bersama kita pada malam ni. Okey, saya nak baca komen dulu. Dia ketawa lah tu. Dia hantar ikon ketawa, dia ketawa lah tu. Aduh. Okey, kepada nama Wan tu, jaga-jaga ya. Kalau orang panggil hai Wan, nak marah tak boleh, senyum je lah. Kejap, saya nak baca komen ni. Banyak komen yang masuk ni. Okey, jap eh. Kejap eh guys. Ada yang lawak, ada yang sedih. Itulah saya cakap, ni nostalgia ni mungkin mengingatkan Bali zaman-zaman sekolah. Mak Fidah Sabluah, salam teman. Okey, Syikir Mahmat, dia nak sharekan dia punya kisah dia. Okey, Syikir Mahmat kata, waktu sekolah menengah ada program sembelihan kat sekolah. Saya pegang ayam. Lepas tu saya lepaskan ayam tu. Lepas kawan kata dah boleh lepaskan ayam tu, lepas kawan kata dah boleh lepaskan. Ayam tu bangun dan berjalan lari tak mati. Nak menangis ada. Ketawa pun ada. Rugi seekor nak buat kari. Panjang umur ayam tu cikin. Kan? So biarkan macam tu je. Terlentuk-lentuk leher dia. Berlari. Aduh. Okey, Din kata, Din Salim pula kata, pengalaman saya tak boleh membaca siap soalan yang cikgu bagi sampai kena diri atas meja, diri kat panas. Lagipun masih lagi tak boleh jawab soalan cikgu walaupun masa tu pergi sekolah tiga batu naik basikal dengan semangat tidak pandai. Itulah dia. Itulah saya cakap ya, pengalaman nostalgia ni banyak membawa kita kenangan yang pahit, yang manis. Jadi tentunya sedikit sebanyak ada yang pengalaman yang pahit tu akan membawakan kita pada hari ini satu kejayaan kan, atas kesilapan kita yang lampau. Dan ada juga pula yang manis tu menjadi satu kenangan yang takkan kita lupakan. Ada kisah di kantin sekolah zaman dulu? Mungkin ada juga kan. Kita nak tanyalah dengan kita punya view kita malam ni. Okey, Carlos Kelang, assalamualaikum, selamat malam, salam bersiaran kepada anda. Ammar Utara, ya Allah, Ammar Utara, aku ni anak Abah Han Hang. Itu hari handphone saya.
kena format. Jadi untuk urusan penghantaran hadiah kepada hampa tu cik tak dapat nak buat. Cari-cari dalam messenger pun tak ada dah. Sekejap lagi boleh PM saya ah, Mau Utara. Saya ada, saya kena kena tunaikan janji ni. Kalau tak tunai sekejap lagi, kena viral mampui. Ya? Boleh ah, Amal Utara, sekejap lagi tolong PM saya. Tak ada pun boleh. Boleh kalau ada simpan nombor tu, WhatsApp saya balik. Nah. Okey, Din Salim, masa tu cikgu tak tahu hendak cakap apa, tapi bila cikgu jumpa saya sekarang terkejut tengok keadaan saya yang dah jauh berubah dan berjaya. Amin. Itulah dia. Saya pun sebenarnya tak sangka Din Salim ni merupakan seorang bekas askar di regimen keberapa ni. Sebab saya tadi terpandang bila awak pakai baju lambang parachute tu, saya rasa wah, saya teruja, saya bangga dapat kawan saya yang ada pengalaman terjun daripada kapal terbang ni. Kalau sekarang katanya, ya Abang Wan lama tak nampak ya. Abang Wan lama tak nampak dua kali. Hai Abang Wan, ni betul. Kalau dia cakap hai Wan lama tak nampak, hai Wan tu banyak dekat tepi-tepi bencana tu, boleh tengok. Okey, kalau sekarang topik kita malam ini untuk mengisahkan jika ada nostalgia yang waktu dulu zaman-zaman persekolahan ya. Sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, sekolah agama ke, ataupun kisah-kisah yang berlaku dalam sekolah. Boleh kita sharekan, boleh kita ceritakan bersama dengan view kita. Jangan malu, jangan segan ya, sekadar untuk perkongsian pengalaman cerita. Tak salah kan. Okey, lagu yang sedang dimainkan iaitu lagu daripada konsert Kilauan Emas ya. Okey, salam tak apalah, lama dah. Jangan macam tu, tak mau. Tak mau, saya janji, saya tak mau. Tolonglah saya Amal Utara. Tolonglah saya nak kotakan janji saya. Ya, yeah? Boleh lah. Okey, Farah Wahida, assalamualaikum, selamat malam Farah Wahida. Salam pertemuan kita, terima kasih bersama dengan BVU kita dah waktu malam ni. Okey, Din Salim kata sembilan RAMD para terendak Melaka Bang. Oh, Regimen Askar Melayu Diraja para terendak Melaka. Itu segmen tu lain lah ya. Okey, para Waida, Amat Utara, Kak Rus Kelang, kalau ada nak cerita kisah nostalgia di zaman persekolahan dulu, sama ada yang pahit, yang manis ya, yang jadi sejarah hitam, boleh kita cerita-cerita dekat sini lah bersama dengan BBO kita, sekadar untuk menceritakan. Okey, kita pergi sikit lah lagu naikkan semangat malam ni, duduk lentok-lentok semua. Okey, kita teruskan bersama dengan lagu daripada Ella dan juga Awi, Baldu Biru, secara live ya. Yeah. So kita minta kerjasama daripada semua pendengar-pendengar untuk tidak menyiarkan lagu-lagu original daripada album-album, hanya lagu live. Kerinduan tak terbatas, ingatanku terhadapmu, dan pada siapa harus kuadukan
resah ini kian menghimpit perasaan. Amboilah. Mandai kau berman. Tak sangka rokok sepenuh kau. Kadang-kadang jiwa-jiwa juga. Ini lirik lagu baru akulah. Best tak? Simbolik sini kata. Kau... Amang utara saya sekolah lagi bang. Tak apalah, ni nak cerita jugalah kalau betul ya sekolah lagi. Kok mungkin ada sebelum-sebelum ni saja di sekolah rendah kan yang pernah amang utara ingat. Contoh kata kena pukul kan dengan cikgu pasal apa tak masuk kelas ke apa kan. Bolehlah share-share sikit kan? Ataupun kita nak tanya amang utara ni sekarang cikgu sekarang garang ke atau cikgu yang dulu garang? Yang kau gambarkan dulu ternyata hanya palsu. Anggaplah baru biru semuanya cintaku. Guys nak tanya juga lah audio dan juga suara macam mana anda dengar sekarang ni. Bisa komen sikit. Teman-teman, saya nak ucapkan kepada Masita Sulaiman Nurujana, Mama Sofi Isan. Apa khabar tiga-tiga orang yang baru saja bersama saya? Masita Sulaiman tentu banyak kenangan ya, nostalgia di zaman persekolahan. Kecoh nanti aku dalam ni. Nurujana, assalamualaikum Nurujana. Mama Sofi. Adakah kisah nostalgia di zaman persekolahan anda? Itu juga dengan Nurul Jannah. Kalau nak sharekan malam ni boleh. Masita Sulaiman kau jangan buat pasal. Jadi sebenarnya saya dengan Masita Sulaiman dulu pernah naik bas satu sekolah. Satu bas. Dia sekolah lain, saya sekolah lain. Baldu birumu dulu membaluti tubuhku. Dan pula kisah yang saya tak dapat lupakan di waktu sekolah rendah, saya bersama dengan adik saya main tarik-tarik beg dalam bas. Dan macam mana tarik-tarik-tarik beg tu jatuh kat dekat tingkap jalan. Bersepah buku atas jalan, pakcik bas tu turun, dia ambil. Dia tak marah pun pakcik tu, baik sangat pakcik. Tapi kita orang yang menangis. Rujana dah jadi top fan juga. Alhamdulillah. Okey, Amal Utara katanya lagu audio apa? Clear dah bang. Terima kasih Amal Utara dok bagi komen.
Lalu sekarang kata pengalaman tak dapat lupakan kat kantin sekolah menengah Teluk Gadung. Masa tingkatan 4 sedap-sedap tengah makan, datang kumpulan India baling batu kat kantin. Apalagi kami semua balas balik dengan baling pinggan mangkuk dekat diorang balik. Sayang, aku tak sempat elak sekutu batu bata kena kat kepala aku. Bekas benjur sampai sekarang ada. Ya Allah. Sampai waktu tu sekali. Ni kumpulan India ni daripada sekolah ke ataupun daripada luar ni yang buat huru-hara time makan ni. Dahsyat oi. Itu pengalaman tu memang tak dapat dilupakan lah. Betul. Kalau gua pun serius guys. The Queen of Rock and Roll. Aduh. Terima kasih Awi bersama Ella pada malam ini. Sama-sama Ella. Pasal Ella apa? Togak bulu Ramadan ha. Kebayangkanlah time makan datang sekumpulan ninja. Tiba-tiba je baling batu kat kantin. Oh Allah. Hui. Tempang buat empat melekat sekarang ni. Hai. Kalau sekarang. Hui. Awak ni top lah. Paling top lah malam ni. Saya kategorikan awak ni. Compare yang lain-lain ni kan. Betul lah juga eh. Okay, Wazita Zakaria, assalamualaikum, selamat malam kepada anda yang baru saja bersama kita. Semoga malam ini kita menceriakan live ini dengan kisah nostalgia di zaman persekolahan yang anda tak dapat lupakan. Kan banyak sebenarnya nak cerita tapi sogannya tak? Ada pula orang tu lah do dalam ni ha. Saya tahu kejap lagi dengan aku sendiri kata macam tu. Dengan saya. Okey, kita nak teruskan beribu pada malam ni dengan lagu seterusnya sambil kita bersembang mengenai topik yang kita bentangkan malam ni. Hebat. Spicy Korean Burger is back. Eh, lakukan saya lagi. Yang mana lain? Lain mana? Tak tahu kan lah. Discover the taste. Okey, Amal Utara yang berada di utara waktu ini, bagaimana cuaca di tempat anda? Hujan ke? Panas ke? Okey, Suana Nayan, share your post. Okey, terima kasih Suana Nayan. Kalau tulisan Jawi ni kecil sangat lah. Tak dapat baca nama Muhammad apa. Dan panjang sejalur cahaya di kelopaknya seroja. Seketika lamunan ku tersentak, lalu ku mendongak, gemuruh rasa terpaku sukma dan terkena lontaran senyuman. Okey, Amal Utara kata 2-3 hari ni duk panas je kot ni. Alhamdulillah, dah panas. Ni
sawah bendang tu macam mana, kering ayak ke apa. Lama cik tak turun Kedah ni. Saya nak balik Kedah. Okay, itu dia lagu daripada SES live, dikeluarkan live ya. Di juara lagu, lagu yang diberi judul Seroja. Dan salam teman saya ucapkan kepada Hairuddin bin Said Omar di waktu ini. Hai, apa khabar? Sihat ke? Dah makan ke belum? So hari ini topiknya iaitu nostalgia di zaman persekolahan rendah ataupun menengah ataupun sekolah agama, yang mana anda masih lagi ingat di waktu ini untuk kita kongsikan, untuk kita ceritakan kepada view-view kita di waktu malam. Okey, teruskan. Baik, kita nak ucapkan selamat malam kepada Muhammad Faizul, Muhammad Faizul yang berada di waktu ini. Dan saya lupa nak ucapkan selamat bertugas kepada rakan-rakan kita yang bertugas di waktu malam. Tak kiralah di sebagai mandu lori, kontena ataupun di syarikat-syarikat perkapalan, di Northport, di Westport, di Southport. Yeah. Dengan harapan selamat bekerja, jagalah diri anda, jagalah keselamatan anda. Baik. Benjar kata salam tu DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga memapah semangat yang masih ada. Terima kasih.
Baik, waktu sekarang 10:11 minit malam. Salam berteman cakap pada anda yang baru saja bersama di Radio MSKD FM, radio komuniti anda. Konti kita ditaja oleh I Homestyle. Okey, kisah ataupun topik kita malam ini iaitu nostalgia anda di waktu zaman persekolahan. Mungkin ada sesuatu yang indah, yang menarik, yang sedih, yang suka, yang duka. Yang tadi ada kisahnya katanya tengah potong ayam, ayam tu boleh hidup lari balik. Ada pula yang tengah makan kat kantin tiba-tiba kena serang dengan India. So, kita sharekan dengan view-view kita, yeah. Teruskan bersama dengan Vinny Viola. Begitu seadanya, namun berkata sendu hati ini. Zul, Kerry, Muhammad, Miskan, katanya bos layan Kodi Cafe yuk. Kodi Cafe ke mana tu? Best je. Okay, itu dia lagu daripada Benny Baviola. Nama Okey, kita teruskan lagi di jam seterusnya 10:15 minit malam. Topik kita pada malam ini iaitu mengisahkan nostalgia di zaman persekolahan. Panas-panas. Okay, sekejap lagi saya ceritakan pengalaman saya pula.
Okey, lagu ni saya tunjukkan buat Amal Utara. Katanya panah-panah 2-3 hari panah. Ngeli-ngeli. Selamat malam kepada Jasmine Yati Yati. Okay, topik kita malam ini menyelesaikan nostalgia zaman persekolahan anda. Apakah kisah-kisah manis, pahit, pedu, mantul? Boleh kita sharekan dua malam ini untuk kita kongsikan pengalaman anda. Pahit yang manis zaman sekolah. Farizah Noh, selamat malam katanya. Malam juga Farizah Noh. Terima kasih watching. Kalau ada nak sharekan kisah nostalgia zaman persekolahan, tulis di bahagian komen . Okay guys, jadi kamu duduk waktu ini bagaimana? Ada yang tak ada air ke? Harap ada air lah ya. Okay, kita nak iklan sekejap. Gunai dengan telco anda. Bil anda terlalu mahal, data tidak cukup, internet perlahan, cas panggilan dan SMS pun mahal, kami bantu anda. Dengan hanya 100 GB, campur dengan unlimited call, campur dengan 200 SMS, hanya kena bayar RM89 termasuk SST lah. Yeah. 100 gig, banyak mana nak pakai sekarang ni. Kalau tak mampu nak bayar RM89 sebulan, anda boleh ambil 44 gig unlimited call, 100 SMS, harga RM59. Tiada had laju, kongsi hotspot tanpa had, 4G, kelajuan tinggi, solid data. Boleh hotspot dengan kawan-kawan kan? Panggilan ke semua rangkaian cara percuma, carry forward, blacklist diterima. Tiada kontrak, tiada sekatan kelajuan, tiada pecahan harian ataupun aplikasi. Dan juga tiada cas tersembunyi. Yang bestnya sebabnya bila kalau data dibagikan kepada anda ni 44 gig tapi tak habis. Tentu tak habis dalam 24 gig akan dibawa ke bulan hadapannya, jadikan 68 gig. Macam itulah. Kalau tak habis dia akan carry forward. Untuk mendapatkannya iaitu 1OX. Ni dia 1OX. Ada kat sini. Kalau nak boleh PM saya lah. Tiada kelajuan penuh data, kelajuan penuh 24 jam, tiada basic data, tiada pecahan kota data, tidak perlu data booster, tiada had kota data hotspot, coverage terluas, free call ke semua rangkaian, SMS dibawa ke hadapan. SMS tu dibawa ke depan. Kalau 200 tak habis, sambung lagi, sambung. Kalau sebulan tak pakai 200, kalilah dengan setahun.
Lepas tu tiada charge tersembunyi, blacklist boleh daftar, tiada kontrak, boleh tamatkan bila-bila masa, boleh bayar bil guna top up di mana saja, boleh pilih nombor baru atau boleh kekalkan nombor lama. Pilihlah yang mana satu. Aduh. Tu dia. Dapatkan ya. Kalau nak boleh PM saya. I love music premium. Bayar je RM59 kita tukar kepada 1OX. Okay, jaga-jaga malam ni, jaga-jaga kita, jangan terlalu hayal ketika kita tidur. Pastikan tingkap-tingkap pintu-pintu rumah semua dikunci elok-elok. Okay, Farizano selamat malam, Amirul Usna Azman selamat malam kepada anda. Salam teman kembali. Katanya baru mula live ke? Dah lama dah. So malam ni kita nak bincangkan topik iaitu nostalgia ketika anda di zaman persekolahan. Okay, now sekarang nak ceritakan saya pula eh. Saya pula. Itu mengesankan ketika tu ada latihan untuk sukan tahunan di sekolah kan. Jadi saya pinjam motor kawan. Lepas tu ada seorang akak ni lah, akak ni. Akak tu dia nak ikut. Jadi saya pun okeylah. Okeylah akak, naiklah akak. Akak tu memang lawa lah. Rambut panjang. Duduk asrama, saya pun duduk asrama. Lepas tu saya pun naik motor. Jadi akak tu kata tak apalah adik, biar akak bawa motor. Okeylah. Kakak kan. Kakak lawa. So akak tu pun naik motor dengan saya, dia duduk depan, saya duduk belakang. Okey, sambil-sambil naik motor tu bukan boleh tahan jugalah, dia bawa motor laju. Rambut dia dah panjang. Terkenal dekat mata saya, kat ni semua kan. Alamak, wangi rambut akak ni. Saya cakap dengan hati saya lah. Lepas tu bila nak sampai kat tempat tu latihan tu, tiba-tiba nak masuk je tu, akak ni boleh tak break. Dia boleh tak break. Saya cakap akak break, kak break, kak break. Dia tak break. Dia langgar tembok. Motor tu tersepit dekat tembok dengan saya. Akak tu jatuh ke depan. Depan tembok besar lah, pintu masuk. Kisah yang paling tragedi pada saya lah. Sampai sekarang berbekas. Berbekas kena exhaust. Akak tu masih ada lagi. Saya gelarkan dia akak lawa. Dulu pun pernah cerita kisah ni. Aduh. Mana akak lawa tu tak ada dalam ni. Okey, salam teman dan salam bersiaran kita di Konti Radio MSKD FM. Siaran langsung dibawakan waktu sekarang 10.25 bersama saya Didi. Waktu ini DJ Wan Zul. Konti ditaja oleh I Home Style. Okey, sedang beristirahat waktu ini, sama dah beristirahat sambil bersama keluarga, sambil menonton TV, tangan pegang gadget. Okey, sedang bekerja waktu ini, sama bekerja juga saya ucapkan kepada rakan-rakan saya dan juga kepada yang sedang memandu dalam perjalanan balik ke rumah ataupun ke tempat kerja, berhati-hatilah ya. Duduk santai-santai bersama kawan di tempat-tempat makan. Selamat bersantai-santai malam. Pastikan jarak sosial masih terus dikekalkan. Okay, lagi satu saya nak bagi tahu mengenai dengan MSKD Store. MSKD Store ialah merupakan di mana produk-produk yang anda ada boleh diletakkan di dalam MSKD Store tu. Jadi insyaAllah kita boleh viralkan satu-satu produk yang anda ada. Dan juga kita pun ada page group. Group page baru. Group page di mana semua boleh join dalam tu. Kita boleh sembang aja.
kita boleh sembang ya. Tak ada ada video-video, tak ada ada iklan-iklan produk, tak ada. Kita sembang ataupun ada gambar-gambar mengenai dengan aktiviti kita. Kalau ada gambar-gambar jumpa saya kat tepi jalan tu, snap satu kali, ha, boleh post dalam tu lah ya. Amirul Senang Azman katanya kad SIM apa tu? Ha, kad SIM dia, kad SIM 1OX. Senang aja. Kalau ada nombor telefon dah boleh pakai, kekalkan nombor yang lama. Yeah. Kalau you all biasa main PUBG, boleh lah. Ataupun suka download-download lagu tak naik pun, dah boleh pilih 100 gig ataupun 44 gig. 100 gig RM89 sebulan, 44 gig RM59 sebulan. Tak habis tak habis data, carry forward guys. Mana ada lagi? Mana nak cari macam ni ya? Mana nak cari benda macam ni? Biasa kalau kita isi data 1 gig satu hari habis je lah. 100 gig. Main apa sajalah. Okay, boleh mendapatkannya di 1OX. Kios 1OX untuk pertanyaan lanjut. Kalau di Kampung Delik ni, boleh terus berjumpa dengan saya untuk mendapatkan maklumat lanjut ya. Boleh, boleh, boleh. Nuhan, nuhan. Kawan-kawan, kita tolong. Jangan kawan-kawan, kita melopong. Jumpa lagi bersama saya, Henry Wang. Okay, waktu sekarang 10.29 minit malam, kita teruskan lagu seterusnya pilihan daripada Radio MSKD FM, iaitu lagu daripada Aming Spring, lagu yang diberi judul Jalan Pulang. Oh yo, banyaknya. Amirul Senar Azman katanya saya pakai U Mobile, Telekom dan Digi. Okey, Rin Sulaiman, selamat malam Rin. Ha, terima kasih Rin. Nah, mencari-cari saya dalam ni Rin ya. Hai, jumpa juga. Ha. Contekan bagu? Kan yejong ke jeunde. Anya. Seron ge sidae bolka? Baika. Sekali dia ni betul kacau dah. Oi, ini kalau pasang ni sakit jiwa nanti. Jangan buat pasal. Ya, kalau boleh saya nak elakkan page MSKD FM ni di blok sebab dia pasang lagu-lagu ori. Jadi saya nak elakkan lah. Saya nak cari lagu yang tak ada kena-mena dengan syarikat rekaman. InsyaAllah. Okay, ini Sulaiman kata selamat malam bro. Selamat malam juga kepada awak. Sehat ke sahabat saya? Ini juga sahabat saya. Zaman-zaman sekolah, daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah. Rin, cuba cerita sikit Rin.
pengalaman kita waktu sekolah dulu, sekolah rendah dan menengah Rin. Kalau awak masih ingat nostalgia sekolah-sekolah zaman sekolah dulu yang kita tak dapat lupakan Rin, ataupun mungkin awak bersama dengan saya waktu itu, ataupun awak seorang yang ada pengalaman, kongsi sikit Rin. Tolong Rin, bantu-bantu untuk kita ceriakan bersama dengan view-view kita ni Rin. Rin Sulaiman ni adalah salah seorang classmate saya daripada kecil sampailah besar. Sampai sekarang ni masih lagi kekal berhubungan sebagai seorang kawan setia. Saya pun ada kisahnya juga. Okey, Amirul Husna Azman ya, bukan lagu Kembali Padamu M. Sarip. Tapi saya nak kena pastikan juga Amirul, sebab dulu ya, kalau dulu lagu-lagu boleh diputarkan, lagu-lagu original daripada syarikat rekaman dah tak boleh dah ni. Pasal saya buka ketiga akaun dah ni Amirul Husna, so hati-hatilah ya. Dan Zahir kata lama tak dengar lagu ni Wan Zul. Dengarlah kat sini. Ingatan kali yang lalu terputus di kuris sembilu. Biarpun sikap disambung, namun kau pastikan mengerti kasih. Mudahnya serindu aku nama, menangisi kisah sepiku. Gelora badai. Kata lagu ni lepas ke tak lepas ni Jang? Di lembaran mimpi asmara. Okay, terima kasih yang share ya. Setakat ni ada 21 share. Ada 10 mata saja waktu ini. Menanti kasih yang tak pasti. Terdampar kini aku dalam misteri. Embun menitis memberi tangis. Mengerti dinginnya malamku. Okey, itu lagu Kasih Yang Tak Pasti Panji bersama dengan Amin Spring. Lagu lama tu Jang ya. Okey, kita teruskan berlibur. Lagu seterusnya Seloka Pak Kaduk, Gadai Tanah. Eh bukanlah, bukan itu Seloka. Ini lagu daripada Razman Hamid. Kita layan lagu lama ya. Ada isteri dibunuh, nyaris mati oleh
Okey, itu dia lagu dipulihkan oleh Razman Hamid, lagu Duhai Malam Pak Kaduk. Itu kisah dia. Sekali dengan layanlah lagu macam tu, lagu original tak boleh main kan. Okey, mana dia sahabat saya tadi, Rin? Rin, kau tak nak kongsi ke Rin? Aduh Rin, Amir Husna Azman kata Bateri low. Please charge. Pergi charge cepat sebelum terputus. Okay, kita teruskan bersama dengan lagu seterusnya, DJ Eddie. Laki tak kerja, bini sara, lagu baru. Siapa yang konon? Tidur tengah hari buta, makan minum duduk saja. Kalau tak ada duit belanja, minta bini masa balik kerja. Duduk pula dengan mentua, rumah pula tak kena sewa. Bini tanggung ayam mata, laki melencak macam ulang sawah. Badan sihat pun naik borai, hanya dia minum cakoroi. Panggil pula kawan bagi ramai, masing-masing muka dah sabai. Dia ingat mengkau tak nampak, depan kawan mengkau pisepak. Buat bodoh boleh lagi gelap, anak-anak pakai dokia. Tapi bini sayang juga, pasal belanja barang dapur, minyak dan gula. Pasal bini dah duduk sara, kalau tak ada minta emak mentua. Keluar pagi baliklah petang, keluar malam baliklah siang. Bini pula duk kerja kelang, belah lagi abang sayang. Okay, Mak Ferus, bagi mantan malam ni katanya anak dara tercekik. Assalamualaikum. Pergi ke kedai apa tu? Pergi kedai beli pelam, selamat malam. Tidur tengah hari buta, pakai tidur duduk. Mak Ferus kerja malam. Waalaikumsalam. Duit belanja. Sikin Mahmud, salam pertemuan kita, salam pertemuan di Konti Radio MSK di FM daripada Ijal City. Okay, topik kita malam ini iaitu nostalgia zaman persekolahan yang tidak dapat dilupakan. Rumah pula tak kena sewa, bini tanggung ayah mata, laki melengkap macam ulang sawah. Banyak sehat pun naik borai, banyak dia minum cakoroi. Panggil pula kawan bagi ramai, masing-masing muka dah sabai. Dia ingat mentua tak nampak, depan kawan mentua pisepak. Bini sayang juga, apa susah pasal belanja, barang dapur minyak dan gula. Pasal bini dah duduk sara, kalau tak ada minta emak mentua. Keluar pagi balik, mampus mak mentua nak bagi malam paling sendok. Bini pula duk ajar kelang, belah laki abang sayang. Lagu lawak lah. Aduh.
Okey, kita dah teruskan lagu. Sama-sama kita menantikan komen-komen daripada view-view kita untuk kongsikan kisah ataupun nostalgia di zaman persekolahan yang tak dapat dilupakan, sama ada yang manis ataupun yang baik, yang sakit ataupun yang tak sakit. Siapa tak tahu daun ketum memang kalah hijau, ambil lebih kacau kacau, minum banyak pala jadi miau, wangi satu bungkus kencing manis depa kata dalam kebun, pakat tanam bersusun susun, ada panjang pendek kurui tembun, tapi sayang harga turun. Okey, Mak Fairuz katanya kenangan tak boleh dilupakan masa zaman habis SPM, conteng baju main tepung luar sekolah. Jadi tepung goma. Amirul Husna, lawak-lawak malam ni. Lawak, tak ada. Amirul Husna tak ada ke? Saja. Ataupun yang kalau masih lagi sekolah, nak kongsikan pengalaman yang mana ada dengan cikgu-cikgu tu. Ada cikgu yang baik, ada cikgu yang garang, ada cikgu yang cantik. Minum ketum hari-hari, ramai mercun dah kat sini. Daik kopi, minum malam turun sampai pagi, cukup cawan tambah sekolah lagi, angguk-angguk geleng-geleng, makin lama makin jadi ikut lain, pakai baju kata pakai kain, balik rumah bini komplain. Kawan-kawan, oh, dia pun main mecun. Siapa yang ajak main mecun tu? Hiburan pada Pak Long dan juga Tok Wan. Kalau marah tutup karan. Bujang pun sama juga. Okey, itu dia lagu Memory Quantum DJ Eddie. So kita nak balik pada topik kita malam ini, iaitu zaman persekolahan yang nostalgia di zaman persekolahan yang tak dapat kita lupakan. So kita cerita-cerita lah malam ni kan. Mungkin ada sesuatu yang menarik yang kita dapat menceritakan dan kongsikan bersama dengan view-view kita. Rakan-rakan kita tadi pun dah banyak yang bagi kisah-kisah dia tu. Seronok juga malam ni saya dapat juga sedikit sebanyak kisah daripada anda semua. Yeah. Ramlah Lapis takkan tak ada. Pakcik Skandar takkan tak ada. Takkan tengok je, tak tidur ke tu. Ada kacau-kacau bilau dia buatnya. Waktu sekarang 10:47 malam. Nampaknya kita akan berakhir pada jam 11 malam. Kerana mati pun dah mula ingin merubahkan sejarah, mungkin berulang tapi tak sama yang dulu.
jauh mana mampu bertahan, sampai bila harus ku telan setiap kali bertentangan. Tiada ketenangan, cemburu merantai hati, meleburkan semangat diri. Bila aku kenangkan kemanis selalu, semua itu ku ketepikan. Andai ku turut rasa hati, telah jauh ku bawa diri. Tapi kemaafan ku lahir dari hati mengatasi sejarah mungkin berulang. Walau engkau ku maafkan, oh kekasih, tapi mungkin hanya sementara keinsafan di hatimu berpanas hujan berembun. Tak pernah ku hiraukan, andai dapat memenuhi segala keinginan hati. Ku bina istana cinta, dihiasi lukisan pilu, indah nampak dari luar, tapi penuh dengan kepalsuan. Bila ku tiada, terbuktilah betapa ku mulia di sisimu. Jadi lagu pendek je daripada Kain Bahan ni lah, lagu sedarah mungkin pulang. Okey, ni Ramlah Lapin katanya ada mawan semua dalam kenangan. Semua dalam kenangan je. Ceritalah salah satu kenangannya tu pada kita orang ni, kita nak dengar juga. Asyik dengar orang punya, tengok baca orang punya. Cuba dengar, cuba kongsikan kenangan yang tak dapat dilupakan. Okey, teruskan bersama dengan lagu yang pernah dinyanyikan Nabila Razali, tapi sekarang ni di cover oleh penyanyi, oleh penyanyi Korean, iaitu Han Byul. Lagi sepi menghasut diri kembali untuk memikirkan tentang kita tanpa henti. Lagi dan tata salah dari
Okey, Ujang dengan Ramlah ni dulu satu sekolah ke macam mana ni, Jang? Okey, cuba share sikit, Jang. Sebelum kita berakhir malam ni. Okay, kita teruskan lagu seterusnya. Kisah-kisah kita ini biarlah berlalu, biarlah menjadi satu kenangan yang tak dapat kita lupakan dalam diri kita ini, dan juga merupakan satu manis dalam diri kita juga lah, kan? Biarkan berlalu daripada Wings. Segalanya tiada mentari lagi yang mengiringi perjalanan. Salam teman kepada Aminul Iqmal. Hujan Zehan, oh, sekolah sama, suara rendah. Angin itu Iqman, kalau ada nak kongsikan topik malam ini, iaitu nostalgia zaman bersekolah yang tidak dapat dilupakan, boleh share dengan kawan-kawan kita.
guys ya, kalau nampak asap-asap tu keluar ya. Azlan Alan, salam pertemuan kita di waktu ini, waktu sekarang di Konti Radio MSK di FM tepat jam 11 malam. Malam ini akan lebih ceria lagi jika kita sama-sama kongsikan nostalgia zaman persekolahan yang tidak dapat dilupakan oleh anda. Okey, kita teruskan lagi. Masih ada lagi, belum ada lagi yang nak komen ataupun kongsikan cerita pengalaman persekolahan. Kita dengar lagu lah yang buat rakan-rakan yang sentiasa bersama saya, itu pelurus-pelurus saya, top fan saya. Okey, kita dengarkan lagu Penantian daripada Black Rose live in juara lagu 91. Saya ucapkan kepada rakan kita yang baru saja bersama saya di Konti ini, iaitu Muhammad Fikri, Ami Zuraimi, setitik rasa pada bayangan yang tak pasti. Kau nyalakan perasaan, mengukir kemesraan. Mungkin tak ada sinar bersama
yang setia. Okey, kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya, pilihan daripada saya, juga merupakan lagu daripada juara-juara lagu 90-an. Dalam perjalanan ini menuju destinasi, berbagai lebur raya dilalui, perjalanan ku terhenti di lebur raya ini, terpandang pusat. Lagu daripada Ika Matra Pusara di Lembuh Raya. Dan kini bisa petang-petang petang-petang lah. Di waktu ini untuk kita mengakhirkan segmen kita ataupun siaran kita ini? Ya, terima kasih kepada semua view-view saya. Okay, terima kasih yang share, terima kasih yang komen pasal kita punya cerita malam ini. Sungguh indah sekali lah cerita-cerita you all semua yang dikongsikan yang kan. Alhamdulillah. So seronok lah saya membaca komen-komen yang ada pada malam ini. Yeah. Okey, buat sahabat-sahabat semua, kepada warga kemudian Jalan Jadi Teluk Pulai, Jalan Nasan, salam berakhir kita di Radio MSKD FM ini. Okay, insyaAllah kita akan bertemu lagi di lain masa dan waktu. Betul. Dengan keizinan. Okey, tolonglah nyanyi sekali. Allah Ta'ala. Baik, kita nak teruskan lagu seterusnya. Bersama dengan Siti Nurdiana dan juga Kaibaha. Yeah.
yang okay, terima kasih Ujang, terima kasih Ramlah Harapin, terima kasih Pak Cik Iskandar dan juga tiga yang lain mungkin di di page yang lain lah. Apapun terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada anda semua. Jaga diri anda, teman-teman daripada MSKD FM bersama saya DJ Wanzo. Teruskan bersama, teruskan like di page spesial kami. InsyaAllah. Selamat malam semua guys. Siti Berdarah.